Lambas Simanung Khalid, salah satu ABK Tugboat Henry yang tertembak kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina 15 April lalu tiba di Banjarmasin. Kepulangan Lambas disambut sukacita keluarga. Senyum. Lambas Simanung Khalid tiba di rumahnya di Komplek Purnama Sari, Banjarmasin. Lambas tidak bersama istrinya, Kety Elfrida Simbolon, disambut keluarga dengan tradisi adat Batak. Pasca kejadian ini, ia memilih untuk beristirahat dahulu, memulihkan trauma sebelum kembali berlayar. Puji syukur sampai di rumah. Sama-sama.